Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Otak Atik Jam Channel. Di video kali ini saya kedapatan servisan jam ini ya. Jam ini jam Guess ya. Posisi kondisi mati ya. Apakah nanti bisa diperbaiki atau cukup ganti baterai atau bisa juga ganti mesin ya? Untuk video selengkapnya, silakan simak videonya. Kita coba cek ganti baterai dulu ya. Ternyata nggak jalan ya. Setelah ganti baterai baru ternyata masih mati ya. Selanjutnya kita cek jarumnya ya. Setelah tadi kita ganti baterai baru tetap nggak nyala, nggak hidup. Kita cek di jarum ya. Kita cek jarum dulu ya. Cukup kita putar-putar aja dulu ya, jarum jarum detiknya ini. Coba kita copot, lalu kita pasang lagi ya. Barangkali ada bisa hidup ya. Terima kasih.
Ternyata tetap ya, nggak mau jalan ya. Kalau sudah gini, terpaksa kita ganti mesinnya ya. Kita ambil ini mesinnya, kita ganti yang baru ya mesinnya. Kita siapkan mesin baru ya. Ini ya, tinggal kita pasang lagi ya. Nih. Lalu pasang lagi jarum-jarumnya ya. Sudah terpasang semua ya, mulai dari tadi pasang plat, bongkar mesin, lalu pasang plat, pasang jarum ya. Selanjutnya kita rangkai lagi ya. Ini kita copot dulu ya, ini ganti, nanti kita ganti ini ya, biar nggak usah motong lagi. Selanjutnya kita atur waktunya ya. Sekarang jam setengah dua. Setengah dua kurang 3 menit ya. Ya demikian ya cara memperbaiki jam gas yang tadinya mati.
dan akhirnya kita coba ganti mesin ya. Mungkin banyak video-video saya yang serupa ya, tapi ini memang hasil video servisan ya, servisan dari orang-orang yang saya coba videokan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Silakan bantu subscribe dan nyalakan loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.